Misteria yang panjang sepertinya tak bisa dipisahkan dari Henry Chan, pemeran Bobby dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan saat rayakan ulang tahun ke-19 kemarin. Dan misteria itu pecah dalam pekik Henry saat dikerjai para pemain lain seperti Fahmi Bo hingga Furi Setia, pemeran Purnomo, bahkan tak ketinggalan juga para kru. Tak hanya menyirami Henry dengan es campur yang dingin, Purnomo, Fahmi Bo beserta para pemain lain menjahili Henry dengan menggosok mentega hingga memecahkan telur di kepala Henry. Meski begitu jahil, benarkah Purnomo yang balik dikerjai Henry malah berlari hingga bersembunyi di kamar kecil? Lalu seperti apa pula keseruan perayaan ulang tahun Henry ke-19 di lokasi syuting? Udah aman. Kok dipegangin sih? Jahat. Ke dalam, aduh. Selamat ulang tahun, Bobby. Gua sebagai inkomnya, nggak redo kalau belum puyun lu. Happy birthday to you. Kok, kita pegang lu. Kok, musuh. Dikeramasin. Asik. Siang-siang mandi. Ego. Kue ulang tahun spesial kok buat kamu. Nih, aku mau ngebersihin tuh. Ya. Udah, John. Udah lapar, John. Makan-makan. Ya, pokoknya yang terbaik buat semuanya. Panjang umur, sehat, syuting. Mau jatuh. TOP panjang. Lebih dari 1000. Lebih dari 1000, pokoknya. TOP terus. Amin. Oh iya. Dari yang spesial. Apa-apa, Bob. Terus itu mau lupa pulang maksudnya. Potongan pertama diberikan kepada siapa? Yang jelas. Ada orang, Bob. Enggak amat, Bob. Ya, 500-an ya. Ya. Lagi. Selamat ulang tahun buat Henry. Mudah-mudahan panjang umur. Sehat selalu. Terus rezekinya lancar, karirnya juga lancar, sukses terus. Karena tadi wishes-nya udah banyak disebutin sama teman-teman, kalau aku wishes-nya mudah-mudahan Bobby segera menentukan wanita mana yang ingin kau dampingi. Jangan membuat wanita-wanita lain baper gitu ya. Usai tampil heboh hingga mengerjai Henry, kini Purnomo serta Jono kembali membuat keseruan dengan berlomba makan jengkol dengan hukuman membersihkan mobil bagi yang kalah lomba. Agar adil dalam lomba, Ranti Purnamasari bersama dua pemain wanita lainnya menjadi juri sekaligus memberi semangat bagi Purnomo dan Jono. Maka lihatlah ekspresi Purnomo saat mengunyah jengkol dalam lomba bersama sahabatnya. Oke, Fitri pegang buat ini. Mas Pur pegang. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Ambil berapa menit waktunya sih? Waktunya 5 menit. 1 menit aja. Jadi 1 2 3. Go. Yeay. Dua puluh detik sudah berlalu. Ayo terus, Mas Pur. Mas Pur, 30 detik, Mas. 30 detik lagi. Berapa? Dapat dua ya? Enggak. Dua. Mas, Jono berapa? Ini baru satu. Lu nyari-nyari sih. 40 detik. Bang Jono mau aku selamatin. Kamu dukung aku aja. Ya Allah. 40 detik. 50 detik udah dapat berapa? Udah dapat tiga. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
satu. Bebek nembak. Gimana mas, perasaannya gimana mas? Aduh, pedes, rasanya makan satu. Dua, rasanya aneh. Aduh, ini lidah aku kurang terbiasa dengan makanan tradisional. Biasanya makan apa? Biasanya makan pete. Oh, kayaknya berhasil hari ini. Sebenarnya belum. Jengkol itu sebenarnya salah satu makanan favorit, cuman kalau dimakan begitu doang dan dengan sambal yang banyak begini dan makannya diwaktuin gitu seret. Seret dan rasanya jadi agak aneh. Sisanya masih 10 pemirsa. Nah, Mas Pur sisanya 1, 2, 3, 4. Yeay, jadi pemenangnya adalah Mas Pur. Setelah lomba makan jengkol, Jono pun berniat kabur dari hadapan Purnomo. Sadar akan tingkah curang Jono, Purnomo pun langsung bergegas mengejar Jono. Berhasil mendapatkan Jono, Purnomo pun langsung membawa sahabatnya untuk menjalani hukuman membersihkan kaca mobil. Lantas seperti apa tingkah lucu Jono saat mengalihkan perhatian Purnomo yang terus mengerjai dirinya? Kita akan melihat Jono bersihin mobil dari ujung sampai ujung karena sesuai kesepakatan adalah bahwa yang menang berhak ngasih hukuman dan hukumannya adalah bersihin mobil di parkiran. John, curang lu John, sini John, weh. Jangan pegang, asal pegang, ini siapa? Yang bawa-bawa kamera lo. Enggak sembarangan lo. Ya, lagu lu kandang monyet bersihin tuh. Ayo, ayo, ayo mak, kita giring ke parkiran, mak. Ngapain? Ya kan udah cuci mobil sesuai kesepakatan. Bersihin mobil. Betapa malang nasibku semenjak lu baret tuh. Tinggal ibu. Oke, kinclong. Belum. Ya Allah. Gua manfaatin temen Pur. Ya bukan manfaatin kan, sesuai itu, sesuai apa namanya? Ya kalau gua yang menang tadi, lu ngelapin apa? Ya gua enggak ngelapin. Orang lu enggak bawa mobil? Bawa di kebun. Sorry, Wir. Lu langsung benjol. Ini kenapa, Wir? Kena itu tadi. Benjol begini? Iya. Padahal tadinya kan pas ngelam belum. Terus akhirnya kena begini? Kena begini. Ganti rugi buat berobat. Berapa biasa habisnya? Berobat? 100.000. Oke, baiklah pemirsa, sambil nungguin Jono apa namanya ngelapin mobil. Terima kasih udah ngikutin Jengkol Challenge. Terima kasih pemirsa. Salam dari Duo Jomblo. Sementara itu, seperti apa keseruan Bila BRB Cikarang saat menikmati liburan 3 lokasi wisata sekaligus di kawasan Bogor? Seperti apa tingkah heboh Bila saat mencoba buatkan surabi untuk kawan-kawannya?